IBKL TOS lagi panas, malah Red Spark yang paling disorot. Gak bisa kalahin popularitas Mega. Pelatih IBK kiri tak dapat undangan turnamen internasional. Dua tim yang paling aktif di bursa transfer adalah Korea Expressway Corporation High Pass atau juara musim 2022-2023 dan IBK International Bank of Korea Altos, juara musim 2016-2017. Kedua tim ini gagal melaju ke babak bola voli musim semi 2023-2024 karena hanya finish di peringkat ke-6 dan ke-5. High Pass mendatangkan Kang So Hui dari GS Caltech dengan gaji tertinggi 800 juta won, menjadikannya pemain dengan gaji tertinggi di divisi wanita. IBK Altos pun tak kalah gila dengan mendatangkan Lee So Young dari Daejeon GKG Red Spark dengan gaji 700 juta won dan Lee Ju Ah dari Hankook Life Insurance Pink Spiders dengan gaji 400 juta won. Tak berhenti di situ saja, IBK Altos juga telah merekrut Victoria Dancha, seorang pemain muda berbakat berusia 24 tahun dengan tinggi 191 cm. Victoria menempati posisi opposite dan middle blocker. Hal ini dilakukan untuk menambal kekurangan IBK Altos setelah kehilangan Tio Sengju yang saat ini bermain untuk Red Spark. Namun meski IBK Altos melakukan transfer jor-joran musim ini, setelah pada musim lalu disalip oleh Red Spark di akhir musim, nama IBK Altos masih kalah populer dibanding Red Spark. Adanya nama Megawati yang kembali dikontrak oleh Red Spark membuat anak asuh Ko Haejin ini mendapatkan sorotan luar biasa dari para lawannya. Hal ini karena Ko Haejin secara berani melakukan terobosan yang cukup luar biasa saat dirinya berani mencoba mengawinkan Mega bersama Bukili. Para pelatih lawan mewaspadai adanya kekuatan yang luar biasa pada diri Vania Bukili serta Megawati yang musim lalu bermain sangat gila. Tak hanya itu saja, saat ini Red Spark menjadi tim yang paling populer setelah menjadi klub yang mendapatkan undangan laga pramusim yang begitu banyak. Dan banyaknya undangan yang datang saat ini karena rating Korean V-League saat ini berada di daftar pencarian teratas musim lalu karena menyuguhkan laga yang cukup ketat. Hal-hal semacam ini yang gak bisa dilakukan pemain Korea sebelum datangnya Mega musim lalu. Namun Mega bisa mengangkat Liga Korea jauh berkembang. Tak hanya itu saja, Lee Yedam yang baru didatangkan oleh Red Spark musim ini juga merasa bersyukur karena mendapatkan kesempatan untuk menempa skillnya dengan melawan banyak pemain di luar sana. Dirinya mengatakan terima kasih kepada Mega karena berkat Mega lah nama Red Spark trending di Asia
dan dengan ini menjadikan Red Spark memiliki banyak penggemar. Saya rasa ini adalah kesempatan paling berharga bisa berseragam Red Spark yang saat ini telah naik daun berkat aksi Megawati, ucap Lee Adam kepada media. Tak hanya itu saja, Lee Adam juga mengucapkan terima kasih kepada Ko Hye Jin karena memberikan dirinya kesempatan untuk menjadi salah satu penggawa Red Spark. Saya juga berterima kasih kepada pelatih Ko yang telah memberikan saya kepercayaan untuk bisa bertukar pemain pada jeda musim kali ini, sambungnya. Dan diharapkan adanya Lee Adam sebagai super sub bisa menambah daya saing dan menambah posisi pemain untuk melakukan rotasi di musim yang cukup panjang ini.